Pascal, ih, nggak bisa begitu. Bunganya Pascal kuning. Suamiku bagaimana nih? Bisa tidak? Aduh, ayo. Cerinya dicuci dulu. Iya, cerinya dicuci dulu baru dimakan. Mama, saya. Ini. Mantap. Mantap sekali. Bisa dapat lagi nih. Sayang. Ini Mama dapat lagi, sayang. Mama dapat lagi nih, sayang. Ih, cantik sekali. Lihatnya. Suamiku tuh memang betul-betul aduh, dia tuh terlalu baik teman-temannya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mama Mayun. Teman-teman, hari ini tuh sebenarnya kita mau jalan-jalan ke kota ya teman-teman. Tapi saya suruh suamiku kita lewat ini, ladang-ladang gitu ya. Siapa tahu ada pohon buah yang lagi berbuah ya. Dan saya sudah siapin tempat juga, ternyata benar ada pohon buah yang lagi berbuah ya. Pohon apakah itu? Pohon buah yang lagi berbuah itu adalah buah ceri ya. Itu suami dan anakku si Marlon, lihat itu mereka sudah menunggu saya ya. Ini saya ambil tempat soalnya teman-teman ya. Dan sekarang kita langsung aja teman-teman ya, panen memanen. Di sini ada orang-orang juga ya teman-teman, soalnya di sini ada tempat duduk-duduk gitu ya. Jadi orang-orang yang bersepeda gitu tuh mereka istirahat di sini ya. Jadi kita langsung aja. Itu mereka berdua yang senantiasa menanti mamanya. Mama. Iya, ini pohon ceri. Masih belum hijau. Masih hijau. Iya. Tapi sudah ada yang ini, beberapa udah ada yang merah sayang. Kita ini petik itu di belakang juga itu. Lihat ini teman-teman, ini pohon cerinya nih, lihat ini. Lihat nih. Mama, tapi memang enggak semuanya ini sih merah ya teman-teman. Ayo. Lihat. Mana? Apa ini? Apa cerinya masih ada merah? Oh, yang di belakang sana. Oke, okay, dia bilang katanya ayo Mama yang di belakang itu yang merah. Ayo. Coba kita lihat. Dan suamiku bilang katanya dia tidak tahu apakah saya harus manjat atau tidak ya. Sayang bentar dulu, sayang bentar. Pascal, ih, kenapa bisa begitu? Bunganya Pascal kuning, sama suamiku yang tampan ini pakai baju kuning. Ih, sudahlah, pas lah ya. Aduh. Kalau yang ini nih buah cerinya nih lumayan besar teman-teman buahnya nih ya, lihat itu. Kalau yang pohon yang satunya tuh agak kecil buahnya. Coba. Rasa sayang, rasa. Manis tidak? Manis atau kecut? Kecut. Zawa, hati gezak. Coba ini yang merah-merah ini dekat juga nih, lihat ini. Dan ini pohon cerinya ini lumayan besar teman-teman ya, dan kayaknya ini pohon cerinya ini tua teman-teman ya. Ini lihat, kelihatan kok ya. Sayang, Sudah busuk, buang saja. Nih, pohon cerinya lumayan agak tinggi, jadi saya nggak bisa, biar suamiku saja teman-teman ya. Kukmal, iya. Ya. Saya mau rasa, coba nih. Nih. Ya, lumayan gede cerinya ya. Mari kita rasa. Hah? Suamiku bilang katanya mengingatkanku pada waktu saya masa kecil. Manjat-memanjat ya. Ayo tunjukkan kau. Marlon juga mau. Suamiku bagaimana nih? Bisa tidak? Ayo. Bisa. Aduh, bentar sayang. Bentar Marlon. Aduh, ini suamiku. Betul. Saya bilang biar saya saja yang manjat ya. Aku gendong saya saja ini sampai ke atas itu, terus nanti saya memanjat-manjat. Dia bilang, ah tidak usah, biar saya saja. Ih, suamiku nih betul-betul dia tidak percaya sama saya. Lihat itu, dia sudah ada di atas. Ini sayang, Marion. Nanti makan terus, bilang katanya kecut, tapi ternyata makan terus. Ih, anak nih. Biji, buang. Mama, aku juga. Si Marun dia juga mau ini, dia mau manjat teman-temannya. Sebenarnya janganlah Marun, jangan. Oke. Los. Lihat ini suamiku. Bisa tidak sayang? Bisa lah. Ambil. Los. Sok tahu sekali. Wow, pintar sekali loh. Coba lihat. Lumayan. Ayo lanjut. Papa. Jadi biar suamiku saja teman-teman ya.
Ini mana ada ini lagi rumput-rumput yang tajam nih. Ini rumput ini tajam, teman-teman. Ini tajam rumputnya ya. Kalau kena itu langsung ini apa? Berundul-berundul gitu. Apa kulitnya kita? Bentar sayang, bentar. Mama, itu dia apa? Iya, iya. Iya, tadi banyak itu, tadi banyak. Tuh, lihat. Sama anakku lagi nih. Awas. Kok saya ini enggak apa-apa, saya pakai celana panjang ini. Apa suamiku sama anakku nih? Pakai celana pendek begini kasihan kalau kena apa rumput. Yang sakit. Iya, sayang banyak sekali nih jarinya tuh. Tati saja, biar Tati saja, teman-teman. Tati. Nah. Tuh, merah lagi tuh di belakang tuh. Wow, mama coba. Suamiku malah makan-makan terus. Banyak sekali, sayang. Ih, banyak sekali loh. Nah. Oke, pakai mama. Ya, suamiku sama anakku saja. Ini saya yang apa namanya? Bagian ini aja. Filmin ya, bagian videoin. Apa? Miau. Ini tapi itu kan. Mama, baru kita apa cicu, apa ini cerinya? Cerinya kenapa? Cerinya dicuci. Cerinya dicuci dulu. Iya, cerinya dicuci dulu. Iya, cerinya dicuci dulu baru dimakan. Tapi sebenarnya kalau malam mau makan begini aja nggak apa-apa sih sayang. Soalnya ini kan ini apa namanya? Ya bersih juga lah. Ini kita kayaknya ke pohon satunya saja teman-temannya. Soalnya ini pohon ceri yang lama ini, yang tua ini terlalu besar. Terus jarinya tuh di atas-atas teman-temannya. Tadi saya suruh suamiku turun saja. Soalnya takut nanti dia punya batang ini ranting-ranting tuh rapuh ya. Soalnya betul-betul ini pohon cerinya ini tua banget nih ya. Minum air nanti di sana saja sayang, di mobil. Mama sekarang nggak ada air. Ayo kita ke pohon ceri yang kecil saja sayang. Itu terlalu besar. Iya, ini terlalu besar. Nah itu kita ke ceri, kita ke pohon ceri yang kecil saja sayang. Ini terlalu besar. Iya, terlalu besar itu. Terlalu nanti takut mama rapuh itunya. Apa? Tangkainya. Ini bunga lagi cantik-cantik, lihat ini. Ini memang sengaja ditanam di sini ya, berbagai macam bunga. Biar kumbang-kumbang, lebah-lebah pada datang. Soalnya Jerman itu kekurangan lebah. Ini pohon ceri, yang cerinya agak sedikit kecil. Ih, lihat ini bagian sini, yang apa sebelah sini ini banyak sekali, lihat ini. Ini. Iya, bentar sayang. Lumayan besar sih kalau menurut saya ini. Ini buah cerinya ya. Tati. Bentar sayang. Tuh. Tati. Sayang sekali si Marwa nggak bisa petik sendiri ya, soalnya nih agak sedikit, ini juga apa namanya tinggi, coba, aduh, si Marwa mau petik teman-teman, kasihan, nih, kok yang sebelah sini lumayan banyak nih, tuh, ini lagi nih. Tuh, banyak sekali sayang. Iya Mama. Iya banyak sekali, Marwa mau ambil kah? Ini lumayan nih teman-teman, lumayan. Ayo sayang, itu, Tati sama Tati, ayo sayang. Ayo, digendong. Nah, ayo ambil yang merah-merah saja sayang, yang merah-merah saja, yuk. Nah, yang merah-merah aja sayang. Nah. Aduh, coba lihat. Ada sayang, yang merah saja, yang merah itu belum merah. Yang merah. Belum merah. Yang merah sekali. Ih, lihat ini. Yang bergerundul ini. Lihat ini. Ketekuk malhia. Mama. Saya. Ini. Mantap. Nih. Mantap sekali. Ketek, show malhia. Marlon, coba lihat sini. Ya. Sebelah sini nih. Tuh. Ayo, ambil. Bisa. Iya, bisa. Bisa sayang. Wow, mama lihat. Coba lihat merah. Ih, merah sekali loh. Orang tuh pintar loh. Mantap. Ayo lagi sayang, lagi. Sampai. Yang merah saja sayang, yang merah. Yang merah aja. Mama, sayang. Ada, lihat. Belum merah. Ini kayaknya kalau kita kesini tuh harus pakai ini deh, pakai tangga ya. Lihat nih.
Jadi hanya suamiku saja yang bisa ini petik, bagaimana ini? Coba dulu teman-teman. Kita coba. Mama, ini untuk buang. Tapi memang ini sih. Mama. Masih belum pada merah-merah semuanya ya teman-teman. Jadi kayaknya minggu depan baru kita harus kesini lagi. Next time kamu sendiri video komen udah gua habis. Buang. Mama. Ja, wenn man kommt und immer isst, wenn die grün sind, dann gibt es nicht, was du essen kannst, oder? Mama, untuk buang buat. Ini merah ini. Ini merah. Ini merah. Merah. Kita coba. Walaupun enggak merah-merah banget tapi tetap manis, teman-teman ya. Mama, mati kan? Bentar, sayang. Bentar, sayang. Bisa dapat lagi nih. Mama, lihat. Sayang. Ini Mama dapat lagi, sayang. Ini Mama. Mama dapat lagi nih, sayang. Semut. Lumayan dapatnya nih, teman-teman ya. Ada ini daun. Ada daun, enggak apa-apa. Ini dapatnya segini lumayan. Ini kayak tahun depan lagi ini kayaknya. Minggu depan kita harus kesini lagi, teman-teman ya. Soalnya masih pada belum merah-merah semuanya. Terus yang merah-merah banget itu di atas-atas ya. Oh, yang di bawah-bawah ini kayaknya udah pada diambilin sama orang-orang yang istirahat di sini ya. Nanti kita kesini lagi, sayang ya, Marlon. Nanti kita kesini lagi, sayang ya. Jadi di sini tuh tempatnya tuh santai, teman-temannya bisa duduk-duduk manja di sini. Terus lihat para ilalang-ilalang. Baru ngapain sih? Aku kecil di atasnya. Apa sih di atas mana? Ini kayaknya peta ya, teman-teman, peta-peta begitu. Terus ini dalam perjalanan balik ini kita juga lihat ini ladang bunga nih ya. Nih, tidak tahu namanya bunga apa, teman-teman nih. Bunganya merah ini. Yang di depan tuh lebih banyak lagi tuh, lihat itu. Ya, cantik sekali. Apa? Das ist das? Da sind die Tiere, sind reingegangen und da haben die geschlafen. Ah, wirklich? Ja, ja, die gehen rein und schlafen dort. Schlafen dessen, ja. Wildschweine oder Hirsche, ganze Hirschefamilie. Tapi sayang, teman-teman, ini saya mau di tengah-tengah situ, tapi tidak ada jalan. Kita cari-cari jalan, tidak ada jalan sama sekali. Terus ini lumayan, ini jauh kalau menuju ke bunga-bunga sana ya, teman-teman. Bagaimana ini? Suamiku udah tidak mau, dia tidak mau apa namanya apa jalan di ini nih, di rumput ilalang-ilalang ini. Dia bilang saya tidak mau, tidak mau. Gara-gara bunga saja nanti kakiku gatal-gatal. Bagaimana nih teman-teman? Padahal saya foto baru di tengah-tengah itu cantik soalnya bunganya. Ini kita apa ke depan sedikit teman-temannya. Soalnya kalau ke depan sini itu saya bisa ke tengah-tengah nih, lihat ini ya. Nih bunganya ini agak ke pinggir. Soalnya kalau yang di belakang sana tuh tadi dia betul-betul di tengah. Sekarang kita dapat tempat cantik. Ya. Ini suamiku tuh betul-betul baik sekali. Biar isinya tuh gembira ya. Kita berfoto-foto dulu di sini. Ini katanya suamiku ini bunganya liar, teman-temannya. Ini bukan ditanam dengan sengaja, tidak, ini betul-betul liar ya. Jadi ayo kita turun dari mobil dan kita foto-foto. Ih, cantik sekali. Lihatnya. Suamiku tuh memang betul-betul aduh, dia tuh terlalu baik, teman-temannya. Istrinya minta ke sana, ayo ke sana. Istrinya minta ke sini, ayo ke sini ya. Jadi ini apa bunganya ini agak lumayan apa ke pinggir, teman-temannya. Jadi saya enggak harus ke tengah sekali ya. Jadi saya mau berfoto-foto dulu di sini sama suamiku tercinta dan mari kita langsung aja. Soalnya udah lumayan panas. Habis panen ceri, kita kelaparan. Ini kita makan di restoran Asia nih, suami, cantik, Marlon, Stanley. Dan punya aku, lihat teman-teman, punya aku super duper pedas nih, mantap sekali kan. Mie goreng dicampur-campur pakai daging ayam, daging sapi, udang, sayang. Iya, Mama udah kasih cabe, sayang, udah kasih cabe. Terus tempatnya juga tuh enak ya. Tempatnya tuh sunyi senyap. Tapi ini sebenarnya di kota. Tapi tempatnya tuh agak bersembunyi ya. Tuh, ada live musik di sana juga di depan. Jadi di sini tuh bisa makan lebih tenang, tidak terlalu berisik. Oke, teman-teman, ini sekarang saya sudah sampai di rumah lagi, teman-teman ya. Tadi tuh habis makan, kita apa jalan-jalan lagi dan saya tuh capek sekali, teman-teman. Kepalaku nih pusing ya. Kepalaku agak sedikit
apa keliangan, soalnya juga lagi nggak enak badan teman-teman ya. Makanya sekarang saya mau apa berbaring tidur sebentar. Jadi terima kasih semuanya yang sudah nonton videonya Mama Mayon, apa panen buah stroberi, panen buah ceri ya, terus makan-makan, jalan-jalan. Terima kasih semuanya yang sudah setia menunggu, setia nonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.